Tutorial cara menyiapkan fitur bonus setelah menerima undangan dari Meta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, yaitu Isrom Diah. Guys, ini langsung aja ya. Aku tuh tadi ya buka Facebook tiba-tiba dapat kayak gini ya, mulai hasilkan uang, selamat Anda diundang untuk mulai menghasilkan uang dengan bonus kinerja. Wah, ini sih kayaknya yang fitur bonus ya guys. Gimana ya, kita lihat dulu aja kali ya, lihat dashboard ya. Oke, kita lihat dashboard, terus kita tantangan selesai, kita cari monetisasi. Oke, kita cek monetisasi dan ternyata untuk fitur bonusnya disiapkan. Nah, untuk fitur bonus ini memang kita harus sering bikin kayak postingan, entah itu sebuah tulisan ataupun tulisan dengan foto, dengan gambar, seperti itu. Kalau misalkan nanti postingan kalian itu banyak interaksinya, pasti deh kalian akan tersedia juga nih fitur bonusnya, akan bisa disiapkan seperti itu ya guys. Nah, ini coba kita langsung aja siapkan ya. Nanti kita bahas apa sih fitur bonus ini, kegunaannya apa, seperti itu. Tapi ini kita langsung aja kita siapkan ya. Oke, kita klik yang siapkan. Nah, ini kita mulai. Daftar bonus kinerja Anda bisa menghasilkan uang dari komentar, pembagian, tayangan, dan reaksi di seluruh postingan publik Anda yang memenuhi syarat dari 90 hari terakhir hingga akhir periode pendapatan terkini. Tidak termasuk reel dan cerita. Jadi ini tidak termasuk story ya, cerita di Facebook tidak termasuk, reel juga tidak termasuk. Jadi ini hanya postingan saja ya. Oke, kita klik yang daftar ya guys. Anda sekarang bisa mulai menghasilkan bonus ininya kayak gitulah. Total perkiraan masa bonus ini sih belum ada ya guys. Oke, jadi ini harus buat konten asli dan dapatkan bayaran postingan, dapatkan bonus dari komentar, berbagi tayangan dan tanggapan di semua postingan publik yang memenuhi syarat kecuali reel dan cerita. Ini intinya ya, untuk pembayaran sih sama aja, semua monetisasi fitur di Facebook itu untuk pembayaran dibayarkan kalau sudah memenuhi syarat ya, sudah memenuhi batas maksimum pembayaran. Kalau pakai PayPal itu $25 udah bisa ditransfer, kalau rekening bank itu $100 dulu, kalau udah ngumpul baru bisa ditransfer. Nah, ini ya di tanggal 21-22 lah kayak gitu. Nah, jadi ternyata gampang ya fitur bonus. Nah, ini sudah dapat undangan semuanya dan ini fiturnya udah muncul semua ya, alhamdulillah. Tinggal kita harus semangat lagi bikin konten ya, entah itu konten cuma postingan atau reel atau video apalah itu, yang penting kita harus semangat konten lagi. Untuk teman-teman yang belum monetisasi, semoga ya segera mendapatkan fiturnya, segera monet semuanya dan tetap semangat ya guys. Awalnya juga gimana sih gitu kan, ternyata memang kita harus bikin konten upload yang cerita atau postingan ya, itu ceritanya bukannya story ya guys, kayak kita buat postingan lah, entah itu postingan tulisan ataupun dengan gambar ya guys. Apalagi kalau contohnya tuh kayak gini ya, ini postingan seperti ini. Nah, ini terakhir aku buat postingan terkait dengan ini ya, Shopee ini ya, terkait dengan Shopee ini. Nah, ini ternyata bisa menghantarkan aku untuk monetisasi fitur bonus ya, karena di sini banyak ya, lumayan sih yang interaksi meskipun cuma 25 komentar, tapi bisa menghantarkan
Untuk monetisasi fitur bonus. Nah, ini kok masih ada ya, mulai menghasilkan uang ya. Kita klik lagi aja kali ya. Klik daftar. Oh, udah ya. Udah masuk semuanya. Kita udah punya wadahnya, tinggal semangatnya aja guys, karena semangat itu kadang naik turun ya guys, kadang down, kadang kali lagi semangat ya semangat menggebu-gebu, kalau lagi males ya males seterusnya. Untuk teman-teman yang belum monet, semangat lagi ya, semoga segera dimonetisasi. Pokoknya tetap semangat, harus banyakin buat konten, entah itu reel, live streaming, atau postingan biasa ya guys. Oke, itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.